Hai semua, saya adalah Jackson. Hari ini saya Jackson nak bawa amakak tengok rumah semi D yang terbaru di Gamuda Cove. Let's go. Rumah yang belakang saya ini adalah rumah semi-D yang terbaru berada dekat Wetland Estate Gamuda Cove. Bila dengar nama Wetland Estate, ini adalah tempat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab dekat Wetland Estate semua adalah bungalow semi-D residential area yang sangat-sangat high class, sangat-sangat high end dan juga premium. Semua rumah dekat Wetland Estate ini bukan rumah yang RM700,000-RM800,000, tapi dia adalah rumah dari 1.6 million sampai ke 6 million. So sebelum ni saya pernah record satu video Water Lily Bungalow yang 6 million tu. Itu pun dekat Wetland Estate juga. Belum saya start nak masuk rumah ni, saya bawa abang akan tengok apa macam dekat Wetland Estate. Let's go masuk ke gallery. Gamuda Cove berada di tepi Cyberjaya sahaja. So antara Cyberjaya dan juga Gamuda Cove yang biru ni adalah Elite Highway. So Gamuda Cove ni kan sekarang kalau nak masuk ke dalam bandar ni mesti kena lalu tol dekat Elite Highway. So Elite Highway masuk ke Gamuda Cove bayar tol lah, tengok datang dari mana. Tapi bila akhir tahun 2024, which means tahun inilah, dia ada satu Cyberjaya interchange. So dari sales gallery terus masuk ke Cyberjaya. Jadi dekat township Gamuda Cove ni kan ada 1530 acre. Atas ini adalah yang center, ada town square, ada tram dekat sini masuk ke water theme park. Dan sebelah kiri adalah Mori Pai, Ansorwood, Mio Spring dengan Pamasen. Yang Water Lily dan Camellia dia dekat arah bawah sini. Jadi bawah sini adalah kawasan perumahan yang sangat-sangat premium. Nama dia adalah Wetland Estate. Ini adalah salah satu selling point yang dekat bandar Gamuda Cove. Dia ada 90 acre punya paya indah Discovery Wetland. Total ada 18 aktiviti dekat sini. Dan sebelum ni video Water Lily saya pernah brief lah ada apa di dalam wetland ini. So Water Lily yang bungalow tu dekat bawah. Atas ni adalah The Camellia. Ini adalah master plan untuk The Camellia. Jadi dekat master plan sini kita boleh nampak semua ini adalah semi-D. Dia sama macam Sejati Lakeside. Tapi ini adalah strata title, Sejati Lakeside adalah individual title. So strata title maksud dia, dia ada guardhouse dan dia ada fencing. Tapi sini ada taman-taman, ada water feature, taman refreshology dan juga banyak lagi landscape dalam The Camellia. So semi-D maksud dia adalah dua rumah stick to each other, tapi dia ada tanah extra land dan juga belakang dia ada extra land juga belakang rumah. So ini adalah semi-D. Kalau sebelum ni Mori Pai kan, dia adalah cluster semi-D. Boleh nampak dia puntut stick to each other. Ah ha, itu adalah cluster semi-D. So ada sikit beza lah. Dekat The Camellia dia ada dua jenis, type A dan juga type B. So type A adalah 36x75, untuk type B adalah 40x80. So of course type B dia lagi besar sikit lah. So ada dua pilihan. Ni overall adalah semi-D, oleh itu dia punya community, dia punya environment of course memang tip-top, memang sangat-sangat premium. Oleh itu overall dekat Gamuda Cove hanya ada tiga jenis semi-D. Satu yang cluster semi-D dekat Mori Pai. Sebelum ni saya pun ada video untuk dia. Bukan itu sahaja, yang di Camellia ada dua jenis semi-D, type A dengan type B yang saya sudah tunjuk tadi. Total tiga jenis semi-D sahaja. Oleh itu kalau abang akan nak cari rumah semi-D, lepas tu tak nak sub-sales, tak nak bayar down payment, then boleh pilih lah, boleh consider The Camellia dekat sini. So jom sekarang ikut saya Jackson, kita masuk ke rumah ini jenis type A
The Camellia. Let's go. Sekarang kita sudah sampai ke rumah tersebut. Ini adalah rumah Di Camellia. So Di Camellia ini adalah semua semi-di punya rumah. Dia tak ada terrace, dia tak ada bungalow juga. So purely semi-di punya residential area. Dan dia adalah strata title open concept, which mean dekat sini dia tak ada pagar lah, dia tak ada gate dekat sini. Dan antara rumah pun dia ada fence yang rendah itu sahaja. So dia bukan yang macam tradisional ada gate, ada pagar yang blok macam penjara. So open concept. Jadi sebelah kanan ini kan, ini benda betul-betul ada punya lah. Even though dia tak ada gate kan, tapi dia ada satu tempat untuk letak refuse chamber, buang sampah dekat sini. Dan ini adalah mailbox. Dia ada switch untuk ding dong biar doorbell. Yes, dekat atas sini. Okay, so quite nice lah. Sebab I first time nampak ada yang buat macam ni. Wah, besar ini. Nampak? Ini adalah yang tempat letak mailbox. Tapi besi, panas lah, sangat panas ini benda. Okay, so ini adalah tempat buang sampah. Dia ada satu roof dekat sini dan boleh masuk dekat sini. Nampak extra land yang 10 feet. Ini adalah itu 3 phase mia tu electricity mia kabel lah, semua dekat sini. 3 phase, 1, 2, 3. Okay, so ini adalah extra land yang 10 feet. 10 feet ni kan, dia sama macam Mori Pine punya semi-D, cluster semi-D. Tapi rumah tak sama lah. Okay, so saya tunjuklah apa yang tak sama. First thing, Di Camellia adalah community residential yang sangat high end sebab semua adalah semi-D. Yang second, dia betul-betul semi-D. Sana 10 feet, ini rumah adalah 26. Oleh itu, bila tengok specification rumah ni kan, dia adalah 36 kali 75. So 75 sini sampai paling belakang 75. So rumah 26 tambah 10 feet, so 36. Ini adalah macam mana kita kira landed lah. So tanah punya size, dia bukan rumah 36 lah. Kalau rumah 36, itu luas gila. Okay, so nampak ini Di Camellia, sangat-sangat cantik. Kereta letak sini pun BMW, Mercedes, ni adalah Aston Martin. Okay, nampak. Dan sini adalah dia punya floor plan. Build out size 2600 square feet, agak besar juga. 4 bilik, 4 bilik air, 3 car park. So 3 car park masuk dekat sini, 1, 2, 3 kereta. 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 1 Porsche. Ngam-ngam 3 kereta. Dan luar sana boleh park lagi 3 kereta. BM, Mercedes, beli 1 Myvi. Boleh pergi makan-makan ke, beli sayur pakai Myvi lah. Tak makan minyak. Okay. Dan sini dia ada satu EV charger. Ini bukan free. Nanti abang akak boleh pasang sendiri sebab sini dia ada lagi satu switch lah. So untuk yang EV charger, boleh beli BYD ke Tesla charge dekat sini. Okay. Dan juga sebelah kanan adalah extra lane yang 10 feet dekat sini. 10 feet ni kan, cukup ke tidak untuk strata title? Sangat-sangat cukup. Sebab untuk strata title kan, you tak boleh buat extension. So buat apa nak beli tanah yang besar sangat, 30 feet ke pun tak ada pakai lah. Tak boleh buat apa-apa, swimming pool pun tak boleh buat. So hanya boleh buat yang macam ni untuk strata title lah. Ada satu awning, lepas tu duduk sini minum kopi jap, itu sahajalah. Dan juga satu garden, boleh tanam pokok bunga. Pokok durian tak boleh, tapi pokok-pokok bunga kecil macam ni okey lah. Dan belakang ada lagi tanah extra land yang 10 feet. Okay, so extra land 10 feet dekat belakang. Ini adalah kitchen punya tingkap. Nanti baru kita masuk rumah. Sini adalah 10 feet, boleh sidai baju. Dan juga belakang ada juga tanah lagi sebab ini adalah
Semi-D bukan cluster lah. Kalau cluster, puntut dengan puntut stick together. Semi-D belakang ada luang, baru itu fencing. Then sana rumah lain punya tanah, then baru rumah dia. Okay, so ini adalah semi-D. Okay, jom kita nak masuk ke rumah ini. So, kamera ni kan, honestly, I pun tunggu lama lah. Sebab last year sudah pernah dengar, oh, kamera semi-D. Dan paling best part, dia punya harga sangat-sangat menarik. Kalau harga SPA, harga besar adalah $1 million. So, ini bukan yang lepas rebate lah. Lepas rebate lagi menarik lah. Okay, jadi sebelum saya masuk ke rumah ini, abang agak jangan lupa subscribe YouTube channel saya di sini. Saya ada banyak household video dekat Cyberjaya, dekat Sepang. Dan bukan itu saja, kalau abang agak nak cari rumah start dari $350,000 sampai $6 million punya rumah, saya pun ada juga. So, sangat berminat Gamura Kof, kontak saya lah, call saya. Saya bawa abang agak datang sini tengok. Okay, so jom kita masuk. Pintu punya kualiti pun sangat bagus, nampak sangat solid punya pintu. Dan juga baru saya perasan ini kan, dia adalah satu ramp pergi ke atas. Dia bukan yang biasa kan. Kalau abang agak sekarang dekat rumah, tengok apa yang design rumah sekarang, dia adalah satu pergi atas itu sahaja. Tapi ini adalah ramp. So ramp maksud dia kalau ada orang tua naik wheelchair, boleh terus tolak sampai sini, tak payah angkat lah. Ini adalah design yang sangat-sangat bagus untuk rumah yang ada elderies dan juga rumah yang ada wheelchair. Okay, wheelchair friendly. So tutup. Nampak pintu dia besar, ada design original lah, bila beli rumah sudah ada. Okay, lepas masuk ke rumah ini, first adalah foyer area. So 2, 4, 6, 7 feet macam tu biar foyer area. Kalau let's say ada client dia nak besarkan foyer area lagi, boleh ke tidak? Boleh. Tolak dia pergi belakang sikit. Nah, okay. So kenapa? Sebab kalau tengok ini tangga kan, tangga ni agak-agak dekat 4 feet lebih lah. So nampak dia lagi luas. Jadi kalau let's say foyer area, boleh tolak belakang sikit. Then foyer area lagi besar lah. Okay. Dan juga dekat sebelah kanan, ini adalah living hall. So untuk yang semi-D, corner, and lot, depan ni mesti adalah dinding. So sini satu tingkap itu sahaja. Dan semua sana adalah sliding door. Itu adalah tingkap lah. Dia ada beza sikit dengan Mori Pine. Mori Pine punya cluster semi-D 6 panel sliding door. Ini adalah 3 panel sliding door. Dengan ini full punya tingkap. So natural light boleh masuk. Okay, rumah ini dia luas macam sejati lakeside punya lake home. Sebab dalam rumah adalah 26 dan build out 2600 square feet. Besar juga. Tapi dia punya layout boleh kata agak standard. Depan adalah living hall, dining area, dapur dekat belakang. So layout ni dia standard sikit. Dia tak macam yang seperti Ecoglade, semua dapur dekat depan, living hall dekat belakang. Dia tak macam tu lah. Jadi kalau let's say customer abang akak yang suka layout standard, yes, this is the best. Okay, lepas masuk living hall dekat sini, dining area dekat sini. Dan luar sana ada, boleh buat satu pavilion ke roof ke dekat sana. Boleh makan barbecue dekat luar sana. Dan juga belakang ni adalah wet kitchen. So dry wet kitchen dia boleh kata separated. Nampak satu frame dekat sini. Ini adalah ID interior design. Nanti abang agak boleh buat sendirilah. Sekarang nampak memang cantik bina. Tapi dapat kunci, kosong lah rumah ini. Buat satu macam ni punya dining table rectangle. Dan ada satu island. Ini island cantik. Marble ada. Ini sinki lagi. Washing basin. Lepas tu full set kitchen cabinet. Dan sini ada sliding glass window untuk masak. So saya nampak sini ada luang lah. Mungkin sini pun boleh buat kitchen cabinet juga. Lepas tu belakang saya ada lagi kitchen cabinet, letak washing machine. So bila akak masak, masak dekat sini, boleh tengok luar sana, tengok belakang, family duduk sana tengok TV lah. Okay, so area dia okay, dia punya layout pun bagus juga. Dan dekat sini dia ada satu dinding. Nampak? Dia ada satu dinding, ada satu pintu. So fungsi untuk pintu ni buka, area ini adalah laundry area. Okay, saya buka laundry area, which mean dia separated, letak washing machine dengan dryer dekat sini. So lepas cuci baju semua, boleh sidai dekat
buka sini lah, boleh sidai dekat sana. Okay. So ini adalah extra land. Sidai sini, sidai sana pun boleh. Jadi ini kan dia sudah siap dengan pintu, dengan grill yang tingkap. Dan area ni sudah siap. Dia bukan yang macam kosong, you kena buat sendiri dinding-dinding apa, bukan. Dia sudah siap satu area untuk laundry. So, bagus jugalah design ini. Okay. Jadi, selepas wet kitchen, dry kitchen, dining area, lepas tu living hall, sebelah kanan adalah bilik tidur. Okay, sebelum saya masuk ah, lagi satu benda. Untuk kamera ni, dia ada dua type. Ini adalah type A. Kalau lepas abang akan rasa saya nak lagi besar, ada type B. Kalau type B, rumah adalah 30 feet. Beza dia 30 feet dengan ni kan. Lagi 2 taus lah. Lagi 2 taus besar. Okay, so ini adalah 26 dalam rumah. Itu adalah 30 dalam rumah. Dan extra length samalah 10 feet. Okay, so ini adalah yang ground floor punya bilik tidur. Tapi saya mau tutup ini benda dulu. Okay. So, dia ada buat satu design yang macam satu hidden door. Okay, tunggu dia tutup. Okay, ha, nampak? Dia macam satu hidden door punya design. Tapi original dia tak ada macam ni lah. Original satu pintu. Okay, so abang akak boleh buat yang macam ni punya design. Oh, ada satu hidden room dekat sini. So, bilik ini dia ada bilik air sebelah kiri. Nampak? Ada bilik air. Okay. So bilik air, ensuite bathroom. Dan ini bilik boleh jadi macam dia lah, satu family hall area. Saya nampak ada banyak Malay client kan, mereka tak ada TV dekat sana. Sebab mereka bagi tahu saya, saya tak tahu betul ke tidak lah, mereka bagi tahu saya itu untuk ruang tamu. Tetamu duduk cicit, jangan tengok TV. Ha, kalau nak tengok TV dekat sini. So ada dua hall, boleh buat macam dia ataupun tempat tidur untuk elderly, untuk orang tua boleh dekat sini. Ada sliding door, buka pergi belakang buat gardening. Okay, nice jugalah. Dan juga saya baru nampak sini ada satu pintu. Honestly saya tak sure lah pintu ni pergi mana. Oh, dekat sini. Okay, which mean bawah tangga ni kan, tadi saya ada nampak tapi sekarang baru saya tahu. Oh, ini adalah pintu masuk ke share bathroom. So itu adalah share bathroom. No wonder lah bawah sini sana dia tak ada bilik air. So mereka pakai share bathroom dekat sini. Dan bawah tangga ada satu storeroom area. Okay, so fuse dekat sini, storeroom area. Boleh kata dia bukan besar sangat, tapi okey lah, letak penyapu ke mop ke apa boleh. Okay, so ini adalah ground floor, ground floor area. Abang akan rasa macam mana rumah ni? Nak rasa layout agak standard. Lepas tu senang lah, senang nak arrange living hall, dining area semua tu. Okay, so sekarang kita naik ke level kedua. Tangga dia pakai yang besi punya grill. Dan dia ada handle kayu. Lantai laminated timber flooring. Dia bukan timber. Dan sini adalah pegang tangan untuk orang tua. Nak pergi ke atas boleh support lah pegang sini. Okay, tangga dia agak luas juga, luas sikit lah daripada yang biasa. Bila naik ke level kedua, oh ini cantik, ini cantik. No wonder tadi saya rasa sini macam sangat bright, sangat terang. Oh no wonder, sebab atas dia ada satu tingkap, cahaya boleh masuk. Okay, ini dia sangat cantik lah. Ini I kasih 100, 100 point. Really nice. Dan bila naik ke atas, ada satu family hall area. Agak-agak ada 9 feet macam tu punya luas dekat sini. Tak ada balcony, dia full window. Okay, so full window, boleh nampak bawah yang tadi itu area extra lamp area tu lah. Okay, jadi kalau abang akak nak extend balcony boleh ke tidak? Tak boleh lah sebab strata title, tak boleh extend lah. Biar macam ni sahaja. Sebelah kiri ada dua bilik tidur. Dan design dia beza sikit. Ha, dia tak macam yang standard 1-2 bilik. Dia macam ni 1-2. Okay, untuk design ni just for sharing lah. Ada Chinese punya kawan kata, kalau pintu dengan pintu macam ni okay. Kalau pintu dengan pintu lah, ngam-ngam pintu dengan pintu, dua bilik ni punya orang mesti gaduh punya. That's why buat design macam ni. Saya tak sure betul ke tidak, just a story lah. Sebelah kanan ini adalah queen size bed. Ada bilik air dekat sana. Okay, ensuite bathroom, dia bukan share.
Nampak dia tak ada pintu sana. Bilik air sendiri, full high wall tiles. Cantik juga, ada compartment, ada shower screen. Ini cermin tak ada. Dia washing basin semua benda ada, bawa tisu paper surah boleh pakai. Ha, so best. Ini adalah untuk anak perempuan, queen size, study table, wardrobe area. Best. Dan juga ada tingkap dekat sini. Honestly, okay lah, standard lah, standard. Dia tak ada wow sangat. Dan ini lagi satu bilik. Ini ada wow sikit, macam pergi safari. So, boleh lah, boleh letak queen size lah, king size pun boleh. Tingkap dekat sana. Ini pure dinding, tak ada apa-apa. Sebab bilik air dekat belakang sini. Okay. Design ni special sikit lah, bilik air dekat belakang. Jadi, semua sama macam ni, full high wall tiles. Tapi dia lagi tinggi sebab ada tingkap dekat sana, ventilation purpose. Okay. So shower screen ada, compartment ada, letak shampoo. Dan juga dia punya tiles pun agak cantik. Wah, dia punya texture pun nice juga. Dia bukan smooth punya, dia ada texture sikit. Nice. Ni memang nice. Rasa macam sandpaper. Okay, so dua bilik. Dan sana adalah master room. Okay, honestly rumah ni I pun first time lah. First time saya masuk, first time saya terus suruh record video. Okay, macam open mystery gift lah. So lepas masuk ke master room, king size obviously boleh muat. Wardrobe area, sebab dia semi-D, ada side window. Dan juga sana ada balcony. Ini adalah dressing table. Ada lagi wardrobe area. Okay, design ni kan, dia ada beza sikit dengan yang normal punya master room. Normal master room lepas masuk, dia ada satu ruang masuk untuk wardrobe, lepas tu bilik air dekat sana. Ini more open, rasa dia square sikit. Dan bilik air dekat belakang sana. So, ini adalah tempat wardrobe lah. Wardrobe. Dan juga ini, ini saya mau tutup dulu. Ini adalah hidden door. Okay. So, abang akan imagine first time masuk ke bilik ini. Lepas masuk, tengok wardrobe. Oh, mana master bathroom? Okay. So, kita pergi cari master bathroom. Bila buka ini, oh, dekat dalam master bathroom. Okay. So, ini adalah konsep hidden bathroom lah. Masuk wardrobe ni, terus sampai ke bilik air. Jadi, bilik air dia standard. Bukan besar sangat. Bukan yang ada letak bathtub. Banyak semi-di ada letak bathtub lah. Ini tak ada lah. Tapi shower screen, raindrop shower, full high wall tiles, cermin ni tak ada free. Dan ini for him, for her. Okay. Toilet bowl pun cantik. America standard. Oh, ini memang cantik. Nampak? Original sudah ini design. Cantik. Ini memang cantik lah. Betul-betul cantik untuk toilet bowl ini. Okay. Dan juga tingkap untuk ventilation. Okay, ada ruang sikit tapi tak boleh extend sebab strata tighter. Okay, nice, very nice. Dia punya design, dia punya material pakai very nice. Okay, dan juga kita pergi tengok itu balcony, tengok berapa besar. Nice oh, quite nice. Ini balcony. Okay, pintu buka dekat sini. Balcony dia tak ada besar sangat dah. 2 feet, 3 feet biar ruang. Okay, ada satu corner. Dan ada ting-ting block. Ini adalah fasad dia, design dia. Dan balcony macam ni. So, ada ruang. Dan saya suka inilah. Sebab ada privacy. Tak semesti mau buka mah. Ada privacy sikit, ada design dekat fasad sikit. Dan juga nice lah, boleh duduk dekat sini minum kopi. Tapi rasa macam dalam penjara lah. Ada pros and cons. Pros dia ada privacy, cons dia macam penjara. So ini depend lah. Depend. Tapi strata title you tak boleh tukar lah. So just imagine dia adalah lanai area itu sahaja. Kalau nak buat kerja ke apa, boleh dekat sini lah. Okay. So ini adalah house tour video di Camellia. The Camellia untuk Gamuda Cove dekat Wetland Estate Semi-D. So kalau abang akak ada budget 1.4 ke atas, boleh consider Semi-D dekat sini. Sebab Semi-D punya harga dalam Cyberjaya
tak dapat lah. Last time Sejati Lexa ada, tapi sudah habis jual. Okay, jadi kalau nak cari semi D, nak dekat dengan Cyberjaya, lepas tu nak high class punya residential area, The Camellia ini boleh consider. Okay, jadi kalau abang akak sangat berminat rumah ini, boleh contact saya dengan nombor kiri atas ini. Boleh call saya, WhatsApp saya, suruh saya datang untuk briefing, untuk bawa abang akak tengok rumah ini. Okay, jangan just walk in lah. I sudah banyak client walk in at the end beli dengan developer staff. Okay, beli dengan saya, saya pun agent juga. Okay, so thanks for watching my video, household video hari ini, and see you in my next video. Bye bye. Nice design dia, nice, sangat nice lah. Boleh imagine duduk dekat sini. Okay, dream house. Ini adalah dream house.